Hi, welcome back to my vlog. Oh, sudah sekian lama saya tak buat vlog. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk buat vlog. Kalau korang tengok video kali ni, mungkin ada yang tengok waktu siang, ada yang tengok waktu malam, dan mungkin sekarang ni korang sedang tengok vlog ini saya buat pada hari ini, hari Ahad, cuti weekend day. 12 hari bulan 9 hari ini, sampai terlupa dah berapa hari bulan hari ini. So today kita nak jalan-jalan pun tak boleh, nak pergi mana. Biasalah kita first dose kan. Tapi tak tahulah, ada yang kata kerajaan baru sekarang ni, jadi kalau dah kerajaan baru, peraturan lama akan berubah. Tapi tak pastilah. Kita tengok pun dah ramai dah yang boleh keluar-keluar jalan-jalan. Ada yang lepak kat pantai. Macam kemarin tengok kat berita, pantai Bagan Lalang dekat Sepang eh. Sebab kat Batuos ni pun ada juga Bagan Lalang kalau tak silap. Ramai juga yang buat camping dan sebagainya. Itulah, kita ni yang first dose ni pun nak keluar pun takut juga dengan kes banyak pula sekarang kan. Dah nak balik kampung pun lama dah tak balik ni. Itulah, boleh jalan-jalan kokok ni je lah. Tapi tak apa, kalau ada masa nanti kita tengoklah keadaan berita dan sebagainya. Kalau dibolehkan merentas daerah, kita pergilah balik kampung ke pegangan. Okay, wow. Gurau je. Okay, petang yang indah hari ni sebenarnya nak bagi tahu, lama tak buat vlog ni sebenarnya. So hari ni buatlah vlog sekejap. Bukan apa tau, dia satu malas sikit lah nak buat sekarang ni. Agak kecewa lah sebab apa, saya order 3 minggu lepas saya punya satu wire cable ni, type C ke type apa, tak nama, untuk iPhone tau. Nice. Tapi itulah, sedih sangat. Sampai sekarang 3 minggu dah dia tersadai dekat JNT belah Sungai Lokan ke apa ke, saya tak pastilah. Sebab dia tulis PEN sekian-sekian lah dia punya nombor kan. Jadi itulah, saya dah tunggu lama, 3 minggu dah dia tak sampai-sampai. Sebab itulah delaynya saya punya video kali ni. Saya malas nak buat, kecewa sekejap. Sambil-sambil kita kecewa tu, menunggu yang benda tak pasti. So today, hari ni baru ada vlog lah. Saya pun cuba ubah mindset tu. Takkan nak kecewa lama-lama kan. Buat apa nak kecewa lama-lama. Jadi kita buatlah satu video dalam 5 minit ke 10 minit untuk menghiburkan korang. Mana tahu korang rindu kat saya kan. Kenapa dia punya YouTube ni sunyi ni ya? Seminggu dua minggu ni tak buat keluar video baru pun, duk tunggu lama dah ni. Mana tahu kan. Tapi itulah, saya rasa macam saya seorang je yang perasan. Aduh. Oh. Itu dia. Kalau korang tengok ni adalah pokok durian saya yang saya tanam sehingga tinggi tu. Kalau korang tengok tinggi ya, tinggi. Nampak tinggi. Okay. Dia punya ayak pun dah macam dah mula kering dah. Tu. Kalau korang perasan ni baru saya beli ni. Ini rumput tiruan tau. Jangan korang ingat ni rumput betul pula. Ni rumput tiruan sebenarnya. Harga dia agak mahal. Premium tau. Oh my god. Wow. Tahu-tahu berapa ringgit ni? Ni satu ni RM2 je. Dekat kedai Eko je sebenarnya. Ni bawah ni pun ada juga. Ni sampai sekarang tak tumbuh-tumbuh. Saya pun tak pastilah sebab apa. Tapi hidup siram jugalah. Bagi dia boleh siram, boleh hidup lah kot. Mana tahu dia tengah hidup kan nanti kan. Dia saja berlakon macam tu supaya dia tak mau tumbuh. Nak tengok saya ni konsisten tak nak siram dia ni sampai dah dia tumbuh. Dia nak menaruhkan saya sebagai harapan kononnya lah. Tu dah ni. Sejak saya PKP ni saya tanam pokok ni, alhamdulillah dia sudah tumbuh sampai sekarang tu. Masya Allah, cantik tak? Taklah, ni sebenarnya
pokok-pokok tiruan. Teka, berapa harga saya beli ni? Ha, ni pokok Jepun ni. Ha. Dia lebih kurang, kalau korang rasa, mesti macam RM50 juga ni kalau semua ni. Mungkin RM100. Tapi sebenarnya, ini semua saya beli dekat kedai RM2 je, guys. Murah je sekali dengan rumput ni lah. So, 2, 4, 6, 8, 5 benda ni dah RM10 dah. Okay, kita akan keluar pada hari ini. Kita tutup tingkat sekejap. Okay. Kunci. Hari ini, kita biasa kalau saya nak keluar, saya akan prepare benda ni lah. Kalau korang tahu apa benda ni. Tada, nampak tak ni? Ni untuk pengikat pinggang, orang panggil. Biasalah, bagi orang yang ada sakit pinggang ataupun slip disc, dia kena pakai lah untuk macam bekung lah. Kita panggil macam bekung lah kan, kalau tak silap. Sambil-sambil kita jaga pinggang kita tu, kita boleh kurus juga. Dah kurus, lepas tu pula kita nak keluar di sana, nak pergi kedai ke apa ke, kita ambil masa sejam atau dua jam. Jadi berdiri agak lama, jadi kita perlukan kekuatan pinggang yang fleksibel lah. Jadi sebab tu kita perlukan pengikat pinggang, macam saya tunjuk tadi tu lah. Orang panggil bekung, orang panggil. Tapi yang ni jual di farmasi lah, sebab dia ada macam besi-besi dekat bahagian pinggang kita punya. Dia akan ikat pinggang kita tu, dia ada besi-besi dia. Kalau macam bekung yang orang jual untuk langsingkan perut apa semua tu, yang tu mungkin yang biasa punya. Jadi siapa-siapa yang ada sakit pinggang ataupun ada sakit slip disc, beli yang jenis untuk khas untuk yang sakit pinggang ataupun slip disc, boleh cari dekat farmasi yang berdekatan. Ni bukan sponsor ke apa ke, ni sekadar nak bagi tahu ilmiah, ilmu lah. Okey. Banyaknya burung. Macam, jom kita nak pergi kat kereta pula. Kita nak panaskan enjin. Kemudian kita pergi cari barang lah sekejap. Barang keperluan. Sebab kita punya stok pun dah habis lah. Jadi kita kena belilah barang baru. Oh my god, sampo berak ni. Berak pula. Orang dah cuci dah, berak pula. Nak kena ni. Nak kena buat tandas burung satu lah. Okay, kita dah start. Oh, lama kita tak pegang steering ni. InsyaAllah. Kita sedang tunggu giliran untuk membeli takoyaki. Lama tak makan makanan yang ada jual di tepi-tepi jalan ni kan. Jadi kita nak beli takoyaki sekejap. Dia ada RM5, dia ada RM10. So kita tunggulah giliran. Sebelum ni saya dah pernah terkena pergi beratur, lepas tu tengok-tengok ramai. Bila dah beratur tu, tiba-tiba dia kata, "Bang, minta maaf bang, habis." Saya rasa macam Masya Allah. So sekarang kita dah tahu. Jadi kalau kata ramai-ramai macam ni, kita tanya stok ada tak. Kalau ada baru kita beratur, kalau tak ada tak payah, tak payah beratur dah. Yang penting kita tanya dulu. Sebab tu orang kata belajar bertanya sebelum sesat jalan. Inilah takoyakinya. Kalau korang nak tu boleh ada nombor. Tapi dia COD dan ambil kat dia je. Kalau korang nak post tak boleh lah. Masya Allah, ramai. Tengok tu ramai. Kami orang yang ke bos. Satu jam kemudian.
bunyi je. Saya bawa lah barang ni tau. Pergilah lalu depan pintu. Lepas tu bunyi tau barang ni. Dia bunyi tau. Piu 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 piu. Allah maaf, malu lah. Dia dah bunyi macam tu. Ha, pekerja dia pun kalut tengok. Dia ingat kita nak mencuri itulah. Payah payah. Bukan nak keluar pun. Bunyi tu. Malu kan? Sementara tunggu waffle, kita duduk sat lah. Oh, satu jam berdiri ni, Masya Allah. Lenguh habis pinggang-pinggang. Kita order waffle, lepas tu kita order popok leko lah. Kita support peniaga-peniaga yang ada kat sini untuk hari ni. Ingat nak pergi dekat DIY tapi tak tahulah sempat ke tidak. Sekejilah kita tengok macam mana. Alright. Korang tengok. Kalau korang tengok, ni dekat popok leko lah. Popok leko. Tu DIY kat sana tu, DIY. Aduh, DIY di sana. Nak pergi tak mau, nak pergi tak mau, nak pergi tak mau. Tak pergi lah, tinggal macam mana. Tak tahulah sempat ke tidak nak pergi DIY tu. Rasa macam nak pergi tapi nak cari apa ya? Oh, ya, ingat nak cat dinding tu, nak kena cari berus. Tapi tak tahulah macam mana. Sekarang dah pukul 7:30. Takut lewat pula. Sekejilah tengok macam mana. Aduh. Dah gelap guys. Nak masuknya petang, keluarnya malam. Aduh. So, sejam perjalanan kami di dalam ni. Lotus, kita panggil Lotus dah. Dia tak panggil Tesco atau dia panggil Lotus. Kan? Okay. Oh, jauh sikit. Okay. So, dah malam dah. Jadi kita sebelum nak menggerib ni, jom kita balik dulu lah. Selamat pagi dunia. Selamat pagi. Okay, hari ni hari yang hari Isnin lah. Sambungan video kemarin. Hari Isnin, cuti pertengahan penggal. Selamat bercuti kepada anak-anak muridku yang mana bercuti pada minggu ini. Jangan lupa sarapan. Selagi boleh sarapan, sarapan dulu. Jangan skip sarapan.
nak story lah sikit. Semalam saya tak boleh tidur sebenarnya. Pukul 2 pagi tu terjaga. Semalam pula hujan. Sepatutnya syok lah kalau hujan-hujan ni tidur, sedap lah, sejuk. Tapi itulah, time ni lah pula gigi geraham yang hujung ni, aku panggil bungsu lah, belah bawah satu dengan naik atas satu, dia dah mula rasa sakit. Paling sakit sekali yang hujung lah, gigi bungsu. Dia sebab dia dah tertidur sikit kan, aduh sakit. Duduk mengeram-ngeram. Lepas tu bangunlah kita pergi kumuk gigi tu, bro gigi balik, bagi nak bagi hilang sakit gigi yang hujung ni. Nak pergi cabut lagi, belum masanya lagi lah, tak sesuai lagi lah. Sebab tahun ni saja bulan 3 ke bulan 4 hari tu PKP, cuti. Dah cabut dah yang belah sini. Kena jahitan yang dululah, tahun lepas kena jahitan satu kali. Lepas tu baru ni atas pula cabut. Ni tahun ni jadi pula kat bawah ni, Masya Allah. Aduh sakit. Memang sakit. Sekali tu lepas bulu gigi pun sakit juga. Ambil ayam sejuk, hap sejuk punya tu. Lepas tu saya kumuk lah. Kumuk kan, dia punya ngilu kali pertama tu, Masya Allah, hanya Tuhan saja yang tahu. Lepas tu kumuk kali kedua, dia dah mula hilang sikit dah, dia punya ngilu. Kali ketiga dia dah hilang, sebab dia dah mula kebas. Jadi kalau korang rasa sakit gigi, korang kumuk air sejuk, jangan kumuk air panas. Sebab ada, kalau korang pergi klinik gigi, kalau korang nak cabut gigi, lepas dah cabut gigi, dia orang tak galakkan korang makan makanan yang panas ataupun air yang panas-panas. Dia akan suruh minum sejuk, makan makanan sejuk, aiskrim lah lebih kurang, yang lebih bagus disuggest supaya kita punya darah beku sikit, dia tak mengalir banyak dan dia cepat berhenti. So kalau korang rasa sakit gigi, minum banyak sejuk walaupun dia ngilu. Tapi memang nak abang bayi memang piang orang dia punya ngilu tu. Lepas tu dah boleh rasa okey dah, dah boleh tidur dah kan. Terjaga pula dah pukul 5 suku. Dia rasa tu Masya Allah, dengan macam ada benda duk godek-godek kat dalam. Lepas tu ceritanya tunggu nanti wife dah cuti, yang kita pergilah buat appointment gigi pula. Jadi korang yang mana ada gigi lagi yang masih cantik, bersih, tak ada yang sengit-sengit, jaga gigi korang baik-baik. Gosok gigi kalau boleh 3 hari. Kalau boleh 3 kali sehari. Pagi, tengah hari, nak tidur. Gitu. Sekadar nasihat yang bernas. Kita dah biasa jadi sakit gigi ni, jadi kita tahulah hak mana tak pernah sakit gigi tu. Jagalah gigi elok-elok. Kurangkan makan makanan coklat-coklat. Kalau dah makan tu, gosok gigi terus lepas tu. Sedap. Korang dah sarapan belum? Sarapan lho. Jangan skip sarapan, tak bagus. Bismillah. Jadi saya akan end vlog saya pada hari ni di sinilah. Okay. Sambil sebelum saya nak end vlog saya ni, saya nak sampaikan sikit lah, satu ilmu sikit je, tak banyak pun. Sebab saya ada terdengar satu ni, ustaz ni cakap, kita kalau kita tak boleh nak buat baik dekat orang 100%, kita buat yang dekat termampu saja, dan kita mengajaklah orang untuk berbuat baik, agar bila mereka pun buat benda yang baik-baik, kita pun dapat sama juga pahala macam mereka buat tu. Maksudnya kalau kita ada lubang yang lompong-lompong tu, bolehlah tampung dengan amalan tersebut. Lagi satu, ada satu kisah, kalau korang tahu pasal kisah Padang Mahsyar ni. Dekat Padang Mahsyar nanti ada 3 jenis golongan yang menerima buku amalan mereka. Satu jenis ada yang dapat daripada tangan kanan. Tangan kanan ni maksudnya confirm
dapat masuk syurga. Dan ada kategori yang kedua, dapat buku amalan mereka melalui tangan kiri. Tangan kiri lah, tangan kiri. Yang tu dia masuk juga neraka, tapi akan sampai masanya dia akan keluar dan masuk syurga juga. Dan ada yang dapat satu kategori lagi, dalam pendapat ulama mengatakan tangan, kita akan ambil buku amalan daripada belakang melalui tangan, tak tahu tangan kanan ke kiri tak pasti, tumbus melalui tengkuk ni sampai ke belakang untuk ambil buku amalan tersebut. Jadi kita yang masih hidup ni, kita teruskan buat amalan baik. Kalau kita ada buat dosa juga, jangan tinggal solat. Itu sahaja pesan saya, jangan tinggal solat. Sebab seburuk-buruk kita pun, jangan tinggal solat walaupun kita banyak dosa. Okey? Sebab dalam banyak-banyak amalan, kalau kita buat solat dan buat macam-macam amalan lagi, amalan pertama yang akan diselidik ialah solat. Kalau solat tak lulus, amalan lain apatah lagi akan diketepikan macam tu saja. Okeylah guys, untuk vlog kali ni berakhir di sini. Terima kasih yang mana tengok vlog saya daripada awal sampai hujung vlog. Kita jumpa di next vlog. Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sarapan. Oh, silap. Good morning.